Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarana ibu-ibu saya beri bingkeng tak jadi. Ini kah acara biasanya sampai pukul senapa ibu? Pukul? Empat lagi. Nikah ki semangat enggi. Mun semangat jawab salam nikah harus kompak. Salalah cur muncur. Dernyang dernyi. Kiai subhanallah acara mereka tidak kari tu sepanjang semangat. Saya bingkai ngadu Maka siapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarku Al-mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mu'min kak dinto ibarat situng bangunan. Saya kak dima antara situng sarang lain kak dinto saling nguatakin. Maka namun beda orang mu'min kak dinto ucap salam sejak lain ni kak jawab sah. Mun beda kiai ni kak adua selain ngamin. Ngamin ini. Mun baca orang mukmin nikah sake selain nikah ajengo nyelab nyelabet ki. Mun baca yang sedek selain ke adinto ada zi. Nikah leres napa sedek bagi yang sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakul muslim homsun min haki muslim al muslim. Baca lemak hak orang muslim kak dinto atas orang muslim selain. Nah pas aus bib sepertama raddut tahiyat ajawab sa. Maka hukuma orang ngucap salam nikah. Napa bu? Ini wajib sunat. Hukuma orang ngucap baki salam nikah sun. Ajawab salam nikah hukuma wa wajib raddut tahiyat. Saya nomor dua wa ijabatud da'wat memenuhi undangan atau ngadirin undang. Maka es yang gak tinto sahibul bait atau tuan rumah bapak samsidi ini kan undang panjenengan orang yang saketun halangan cita ketun halangan wajib deh datang kecuali ketun halangan wa ijabatud da'wat memenuhi undangan ini kan mun santri ini kan mulai dewakin da'a yad'u da'watan nikah bermana undangan mun da'a yad'u du'aan artinya adu adu'a maka mun bada kiai bada ustad bada habaib atua sampein amin 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 moga-moga kalau ben panjenengin sadajan ngereng amin etrema tua kau dasar Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma di antara nani kesalam. Karena mun sampai ajuk salam kak dinto, nikah insya Allah bekal nggak oleh berkah, nggak oleh rahmat, nggak oleh mangfirah dari Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Salam ambik kula yang dengan sekalian boleh ibu ki. Moga moga si ajuk salam kaulan tahun ada bisa naik haji. Si andi otang otang alonas. Si takutun potra, moga moga bina potra. Kita ketun judu moga-moga ya pakai empang judu nah tapi judu saya soleh ben soleha amin Allahumma ibu-ibu saya bingkin sedir nyander jun muncul tajuk salam moga-moga bapak akabin boleh tapi apa bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal wa ala jami'i ni'amihi al-kamal al-mu'ini fil haddi wa tirhal thumma salatu wa salamu ala muzilud dalal sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa munkidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi
wa hum khairu sahbin wa al. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa munqidina wa maulana Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal burak والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع اللوح والقلم سمس الدحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأعراب والأجام نبي الحرمين محبوب عند المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Maaf, itu fotokopi jangan sebarkan sekarang, nanti saja. Mbah Haji Muhri, itu fotokopian jangan sebarkan sekarang, nanti saja. Ditaruh dulu, diambil dulu. Taruh dulu. Biar orang fokus, taruh dulu. Sabuk ada lagi deki-deki bingkeng. Bingkeng deki panitia akan menyebarkan ke tempatnya masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Kula bada oleh-oleh dari Malang tapi deki bingkeng gi. Mune paring kada deki Palembang. Nggih. Setuju Bu gi? Hadratil muhtaramin habaibana al-aizza wa masyayikhina al-ajilla wa asatidana al-ahibba wa nahussu bidrika huna akhina fillah sahibul fadilah wa khadibul majlis raudatul mutaallimin Kiai Haji Hasan Jamal dan juga Kiai Haji Husain Jamal, Kiai Haji Kamil, Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Faiz Hasan, Kiai Munib, Kiai Bahrut, Kiai Saifuddin, Kiai Abdullah Dasuki, Kiai Abdullah Muzammil, Kiai Imam Khadari, dan seluruh para kiai, para asatid. Saya sarang kau letak bisa seputakin namai pun situng-situng namun tak ngurang rasa takzim rasa hormat al-fakir dek setejena para alim ulama para kiai usepon para orang sepo saya sepuakin para tokoh masyarakat para perangkat desa RT RW semuanya TNI Polri sipil setejena langkong-langkong dek mungkin banser setejena kaum muslimin wal muslimat wabil khusus kepada sahibul bait atau sahibul hajah Bapak Samsudi sekeluarga yang sedang berbahagia karena telah menikahkan kedua putranya yaitu Abdul Mujib dengan Rodifah Mbak Rodifah moga-moga mempelai berdua nikah itu tiakina pasangan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan keturunan yang saleh dan saleha. Amin. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal yang barokah. Amin. Mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam ibadah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah catat termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Amin. Semua para kiai, para alim ulama, mudah-mudahan para guru-guru kita semuanya diberikan panjang umur sehat walafiat, dilancarkan dakwahnya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
menunjukkan jalan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah di majlis ini, di majlis Raudhatul Mutaallimin, sehingga sebagaimana kita berkumpul di tempat ini bersama para alim ulama, bersama para kiai, bersama para asatidz, bersama para habaib di tengah siang yang begitu panas. Mudah-mudahan kelak ketika kita semua manusia merasakan kepanasan di padang mahsyar, kita bisa merasakan kesejukan berkat kemuliaan majlis ini, dan kita digiring bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal. Ibu-ibu ya ada si amin ni kak semangat amin amin amin, si ibu di ni kak melotot. Rupanya ibu ni kak ada bu, mari soal genteng ya puan. Ibu-ibu melotot di belakang ajeling gula cek lem dah lem bu dekat mimpir lagi. Wassalam Muhammad. Atau mungkin ibu-ibu ni kak saya bingkeng ni kak mungkin mikir notang bu, punten bu. Agak tu notang bu, punten. Kecelan kecelan bu. Takajun. Oh alhamdulillah. Nyangku boleh sedun jejelan pola. Pola saya bingkai ni kan sakit. Muka-muka saya sakit. Serah Allah Pak Berus. Penyakit dohiran wa batinan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya datang dek tempat kak dinta agatun hajat. Muka-muka hajat yang kabulakin serah Allah. Amin Allahumma. Kenapa kau lemak banyak atua bu? Karena kula yakin siang kak dinto, majlis kak dinto, tua kau lekak dinto, bekal lekak pula insya Allah. Kenapa Rasulullah SAW ada bu manistama akaumin bun badai sitong orang akompol lebih daripada 40 orang atua, kemudian yamin yakin maka tua nikah pasti ikah pula insya Allah Subhanahu. Nikah saya datang senapa ibu nikah bu 10 ibu berdengar lagi berdengar lagi alhamdulillah. Sarang para malaikat-malaikat serabu ini lebih dengan 1000 ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu-ibu, kula nikah gelakkan pone jelasakin sareng kiai iki. Tentang bagaimana kita menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampean tau sa bingung. Sampean mun tanya ke YouTube, saya tanya ke Mbak Google. Mbak Google ini kan setengah wali, setengah jedep. Ji? Wali tapi je jedep. Jadi mun wali jedep ni kak tak boleh torok. Kenapa meda bukin wali sampai ni mun tak apa-apa je bago kena ke wali sampai tanyakin babul wudu ruar wudu amin wudu kapi ijo wabim bago kena maka ni bila panggil lembah karena tanyakin apa-apa sahos oning bago kena ni kak ini kasih dengudu terutama ni kak tapi mun salah tanya sampean ni kak bisa roh rosak. Kak Dima rumah remang-remang. Wah, keluar kak Bibu. Makanya Bibu lagi kebala, Google ni kak wali kan jedep. Orang jedep kak Dinto, orang yang hilap ni kita tak bisa itu. Bib, atau rasera kak wala, Bib, atau roh para kiai. Saya kak Dima, saya ampun berada di kak Dinto, Mekas ini kebunnya alim ulama, subhanallah. Sampang banyak alim ulama. Datang sampean, benih cuman pas waktu na ikan yang musibah datang kiai, kiai tak langkung, sampai kuda hilang kiai. Kuda ni kan berada habis ke kiai, bib. Tak langkung yang separuh kuda, sampai orang kaya dengan sampai, bib. Hitungan peternak ini berburu orang, bib. Hitungan ini ke akabin, bib. Langan lain kantor polisi, bib. Nah, benih cuman bakut agar Tuhan masalah, rabu dah kiai. Dah sampai ini membuat permasalahan-permasalahan khusus masalah akidah, masalah keyakinan, datang dah ulama, datang dah kiai. Langkong-langkong sampai namun tak bisa nikah Rabu sampai Rabu saus ke majlis Raudhatul Mutaallimin. Istiqomah insya Allah sampai tak bakal tersesat sampai ke surga Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Karena semakin nikah YouTube Google nikah banyak faham alien-alien yang menyesatkan. Kula nikah baru Rabu oleh dua hari yang semakin beri ini aku dari Kalimantan, dari Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat kemarin ada kejadian di daerah Sintang, Kabupaten Simpang itu ada aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah Kak Din, tahu bu? Nikah
ada bubah wabada Nabi saya nomor 26. Padahal Nabi terakhir saya bu dari Muhammad sallallahu alaihi. Orang Ahmadiyah meyakini Nabi yang nomor 26 namanya Mirza Ghulam Ahmad yang dilahirkan tahun 1863, meninggal sekitar 1227 di India. Mati nak karena TBC, mati dalam napa kamar mandi, TBC, saya temu. Karena apa? Ngaku nak? Nabi. Lah ni kesinggiring banyak, singgiring banyak. Katanya yang Rasul terakhir itu Nabi Muhammad, tapi Nabi itu masih ada nomor 26. Sesat tak sesat? Sesat tak sesat? Nah ini kata-kata, maka sampai ini kan telepon kiai gila menatanya, katanya para alim ulama nyabis katanya mun tak bisa ke kiai nyabis ustad katanya ada ustad karena gak semangkin gak cintok cuman nak multimedia cek gempang partai jadi berita-berita saya tak bener sumber lakar repot cuman kasih semangkin nikah tak nuro aturan sarang orang kebeli ketinggalan apa orang nganu orang lembek on aja bisa lakin mun ngiring-ngiring sampein tak oning saya ngiringin nikah bisa ses nah, maka dari kali itu sampein seistiqomah majlis raudhatul muttaqin amin Allahumma amin. Kula tanya ke ibu-ibu nih orang istiqomah nikah berat napa gempang bu berat napa ringan ringan istiqomah ringan yakin sampean kula tanya nikah cepon kiai gila kula tanya kiai majlis nikah pun abid buh nikah dari tahun petok-petok be cepon mul dari tahun petok be kula tanya dari tahun petok-petok saya tak pernah tobeng saya rasa angkat tangan saya tak pernah tobeng saya datang terus angkat tangan cepon gempang cepon nikah masih ngakak nih telur orang. Wassalamualaikum Muhammad. Orang istiqomah nikah berat napa demang? Sulit napa gempang? Sulit. Sulit. Coba gua tanya, Sarah setiap malam apa jeng salat tahajud angkat tangan? Ben malam tak pernah tobong. Siang kan enggak telok. Wassalamualaikum Muhammad. Siap salat duha benar, Sarah angkat tangan tere. Benar eh, tak pernah tobeng. Tung dua, telok, empat. Lima. Wassalamualaikum Muhammad. Orang istiqomah nikah berat. Kenapa? Karena keistiqomahan itu adalah makomnya para nabi. Istiqomah nikah makomnya para rasul. Makomnya orang-orang sesoleh, sepele sama Allah subhanahu. Gua tanya mun orang tak goong gua kedua niat untuk istiqomah baik ngelakoni ibadah, sholat, apasah adzikir, datang ke majelis nah pas haus mun tak goong ku nika tak bisa istiqomah maka tak kasih tung sahabat rabu dak Rasulullah SAW kemudian adhabu ya Rasulullah wahai Nabi, wahai Rasul berilah kula situng amalan saya tak pernah tanya kisaran orang-orang la as'al kaba'da khairak napa jepan Rasulullah SAW kul katakanlah amantu billah berimanlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala summa stakim kemudian istiqomah iman kepada Allah dengan istiqomah itu berat coba aku yakin bedo orang abejeng tapi kintar kadu benyata-benya iman abejeng kan kintar kadu hari ya kedekana keberi murlau hari mun keluar dari murlau ada langsung keluar langsung isoltok bi olar hari ya kita ke buntuan bodo emur dojo hari ya ngalak hari rebu kliwon nah resore sore-sore maghrib baru abinda menyatanya menyatanya banyak malam Jumat hari mbak dateng aku bagi kopi aku bagi kopi Jumat manis diberin pelotan di
di bin kopi rokok selencer. Ke sabe di kamar Mbah. Bi gue tanya Akin, "Bu, ini kan tuh seher Bu anu, Beb. Mbah gue ini kan malam Jumat datang, Beb." Pas datang sebulan sekali. Ha. Malam Jumat. Kopi ini kayak henom, Beb. Yang gue cek ring sepo, gue tanya salah lagi belum. Masa bu enggi, pertama ni kapan nu, cek muntu apa lagi. Sering ni kopi dah kopi, kopi tum, tumbu kopi sejarah aja ni. Kopi apa bu cebu? Napa? Kopi, kopi topan benih topan, kopi se totoan. Ah, kopi toto. Eseram sering angak mun, muntu ngangka, mun pusok bu ingat debu sobung apa lagi. Iya minum boh, cepon kuda ya teh boh. Mun bedo reng sepo ngak minum kopi, tak ada kopi yang jual kopi ni kan. Sering areng gulan gulan, nikah so, sobung. Nikah iman saya korang bener korang lo. Sampian mun atau arab bejo saya bei kamar bu. Sampian datang ke kiai, kiai. Nikah kula arab bejo reng sepo kula. Ada bu, entar cepon kiai Hasan, kiai Hasan Jamal, kiai tak langkong kula arab bos tu. Untuk ring sepo gula beni nasi sarang kok gereng bu tambah yang belakin sape yang belakin kam paling tidak adem ya ini kan untuk ring sepo gula masa ring sepo nya iberiin apa kok gereng rokok selencar kena rokok opat boleh ntar ke kiai bok ngibar rokok ji samsu sepak nah ini kan ini kan untuk ring sepo gula kiai ini kan seben oh ring aja kaya mana kan repot. Pertaji keramalan, pertaji ke dukun, banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Maka cepon Rasulullah SAW debu kul amantu billah, iman kepada Allah sumastakim, kemudian istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu. Purkelap singkut muntah suntik ke dokter anu, Johan tak berus nyangku dokter Johan sih berus ongku purkejum re muntah minum pil bodrek tak berus tam kita kare takun ke belengan itu sirik namanya sirik ho hofi yang secara tidak langsung pertanya kau kau bet makanya banyak orang-orang semakin banyak sedih gara-gara corona karena terlalu pertanya dekat kau corona. Alhamdulillah tahadusan biniwan abis soleh kak dito nyampe ke Batam, Tanjung Pinang, sampai ke Palembang, kula baru Palembang dari Medan, ibe orang Batam masuk Islam, ibe ke Pondok kula. Hiburan dua hari kula baru Palembang dari Kalimantan. Alhamdulillah saya bu, alhamdulillah sah, alhamdulillah sah, saya kula tak takut kula ke corona, corona pada kebaikan Allah Subhanahu, pada makhluk ke Allah Subhanahu. Kenjuman jek som, jek som. Mun bodoh corona ika karena bisin kau ada pas kering. Cek som. Orang sombong ni kata kesenang ingin saran Allah Subhanahu wa Taala. Karena corona gak dinto minangka ujian dari Allah Subhanahu. Maka orang saja gue keimanan dah hanya partaja dari Allah Subhanahu wa Taala. Bekal aja gue, bekal aja gue, harta aja gue, dunia aja gue, rajin aja gue, putrana aja gue, sarang Allah Subhanahu. Sumastakin kemudian kamu istiqomah. Nikah selaras dari sarang perintah Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Qur'an. Napa jawaban Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaika an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'akum fil hayat dunya wa fil akhirah sadaqallahul azim wa sadaq rasul nabiul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Taala. Adabu bahwa pangeran Allah Subhanahu wa Taala kemudian istiqomah dalam keimanannya. Bukan hanya imannya saja istiqomah, tapi ibadahnya juga istiqomah, salatnya istiqomah, puasanya istiqomah, zakatnya istiqomah, naik haji juga istiqomah, datang ke majelis istiqomah, pergi ke masjid istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat kak dinto rabu. Rabu do orang kak dinto. Beb, bila nikah malaikat rabu, beb?
Ihwa Kinsan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir, tatkala sakaratul maut mulanya beampun sampai kala era datang malaikat, nah bajepun malaikat debu, malaikat debu loreng galinto, Allah takhofu wala tahzanu, jok takok, jok sedih pak jepun malaikat takok dia apa bib jepun Imam Ibnu Katsir, Allah takhofu, jangan takut kepada kehidupan sesudahnya meninggal dun ya. Jok takok de odi serastai nama nah balika alam barzah pada yaumul kiamah deki epa bak ebang kita ke pole paudi pole padang masyar lo berdekat dinto ada yaumul hisab pada hari perhitungan, ada yaumul mizan hari timbangan, ada siratul mustaqim pada jembatan selancong lurus naik turun 3000 tahun aja dan bu perjalanan 3000 tahun mendatar 1000 tahun naik 1000 tahun turun 1000 tahun jembatan gak dinto lebih kenik daripada obu ibla betto wassalam Muhammad mun tak kesudah amal selesai mun ketika odi dunia tak aja ke keiman nak kala ben istiqomah sulit bisa melewati siratal mustaqim. Maka aja buakin paman zuhzi anindar waktu hilal jannata fakut fas mun sampai nampun melewati siratal mustaqim lepas di api neraka, tak tergelincir ke api neraka, waktu hilal jannata masuk ke surga Allah fakut fas, maka untung maka untung, maka mujur orang gak dintoh ben Allah subhanahu wa ta'ala pun adabu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur dunia gak dintoh cuman fata murganya, dunia gak dintoh cuman sementara jok sampean tertipu bu. Orang yang seampun iman da Allah istiqomah ibadah sholat istiqomah subhanallah semakin sepo semakin saya ibadah nah, alhamdulillah semakin seneng habis zat jombon kiai alhamdulillah semakin seneng datang ke majlis taklim alhamdulillah semakin seneng asadaka alhamdulillah semakin seneng aramiaki masjid makmurkan masjid alhamdulillah orang seorang ke akad tidak nikah ada tengin sarang malaikat kepun malaikat jok takok di alam kubur sengkok singan jana jok takok deki hari kiamat sengkok singan jana jok takok deki ketika padang masyar engkok singan aing dari tau gak kau sarang ibina aing kepun malaikat orang kepanasan bu matahari cuman sakelan dari serenah abang kang sedojo tak ngakui kelampi laki bini saya Fatimah debu tatkala Rasulullah SAW debu bawa orang ke abang kang sedojo palang masar ya Rasulullah cuman saya tak bodus Rasulullah laki bini nikah kompol Rasulullah abang kang Rasulullah nah pacar pun Rasulullah ya Fatimah binti wahai Fatimah anakku anna fi hadal yaum yaumul faza di hari itu wahai Fatimah hari ketakutan qadaballahu 'alan nas Allah murka Allah marah kepada manusia sehingga apa orang tak mikirin kanan kiri nah jangan-jangan sampai mikirkan kiri bapak tak mikirin pot tanah pot tak mikirin bapak tretan tak mikirin tretan ana apa di hari itu yaumul faza hari ketakutan hari pembalasannya Allah subhanahu maka ada buat di dalam Al-Quran yawma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani ya rekak dinto yafirul mar'u orang lari daripada ahi saudaranya wa ummihi daripada ibunya wa abi dan bapaknya wa sahibati lari daripada sahabatnya andikan kasih saya dunia belum tentu sampai akhirat bisa apa mpul sarang kancana mun itunya tak ngelakuin kebagusan tak istiqomah dalam ibadah da Allah subhanahu wa sahibati wa bani bani katorona bapak nikah lari di napolo nah maka itu tuntut nikah ya mulhi bisa bu maka orang seiman da Allah maka orang kali itu bakal islamat lagi sarang malaikat ijamin sara Allah ijamin sara Allah subhanahu wa maka ibu-ibu sampai ini oleh anakku orang yang menjuruhkan itu subhanallah ulapang di daerah putus ibau
atemu sareng aci nyamana Haji Basdi. Nika ada orang lar-lar. Subhanallah, soki bu. Soki. Saking soki ini kebun nika 380 hektar. Senapa bu? 380 hektar. Mungkin dari kita para nyampe ke Mekasen. Kebun. Kelapa sawit. Nyamana nyamana mobil nika berdengara 35 lah. Eh sabar ya apangan bu, sebung tutup bu. Mobil macam-macam, Pajero, Alphard, mobil Land Cruisernya macam, nega Rubicon, nega apa tempo, saking sokin, Jepun haji nega beb, nega cuma dunia beb Jepun, nega cuma dunia, kuliah entar kacamanya bu, tempon genteng, bu genteng aja tempon bu, mungkin pokok tos sekat meter kemudian. Masuk tak lempek nyampe, ternyata aci ni kan yang ibu ini jombon bu, cuma beda rumah tabing. Neng ibu ini jompon. Cih, ini kak, jompon saja juga saya dengan nengin.